Iya, Mama. Enggak jadi mikirin, Ma. Mama kalian pasti mikirin Mas ya, Ma. Saya. Iya. Iya, iya. Iya, kali ini ya. Kali ini Mas mau dibikin ada bagus juga semuanya. Yo, Alden. Darel, sini Darel, sini dulu sama Opi, sama
simpan izin ya, Taren ya. Simpan ya. Iya. Oke, mau jajan juga ya. Javi, Javi mana Javi? Jajan. Javi. Ayo Javi. Mana Javi? Ini Javi. Eh, salin dulu. Kabur. Nujur izin ya. Mana? Aidan? Mana Aidan? Aidan. Ayo Aidan. Nih, mau jalan pergi ya, kamu dejin ya. Ya. Kamu jalan kemana juga? Oke. Makasih. Makasih. Yuk, bye bye. Asal kita lihat respect yuk, safari kisah pedagang ini. Tinggi-tinggi deh, gue bilang. Berarti yang
yang pertama sama yang kedua udah married dua-duanya. Yang nomor dua belum. Oh, yang kedua belum. Baru yang baru yang pertama. Yang nomor dua apa juga sama Bibi di warung makan. Oh, di warung makan. Iya kan, apa tuh warteg ya? Enggak, buka pecel lele juga. Oh, buka pecel lele juga. Cuman enggak GoFood di rumah. Oh, ada GoFood. GoFood, GrabFood ya. Asalnya Lamongan sih biasanya. Lamongan ya? Iya, oh, asli mana tadi? Lamongan. Purworejo. Oh, Purworejo. Cuman kan ya orang namanya orang pengen ini. Iya, kan? Iya. Jadi nirulah, nirun. Mana rasa beda. Iya, rasa beda. Mudik enggak mudik? Berarti dia, Ibu tahun ini mudik, Bu. Pengennya sih katanya di lockdown lagi. Katanya juga ya, ada. Katanya sih insyaallah. Purworejo ya. Iya deh Bu, nih mudah-mudahan aja tadi apa yang mengharapkan ya bisa siapa tahu nih teman-teman kebanyakan dengar. Nanti saya bantu promosi juga nih jualannya Ibu Inam. Ibu Inam jualan gorengan ya. Selain gorengan sama lontong, Ibu bisa bikin apa? Kue apa lagi? Ya itu ya risol, pastel, donat. Itu otodidak atau ibu pernah belajar dari mana gitu? Iya, dari itu kadang kan suka ada ibu-ibu kan belum sering ikut orang kan. Jadi bikin apa bikin apa itu saya lihat langsung praktek gitu. Oh iya iya. Kan berarti saya sering ikut orang, maksudnya orang makan kan. Jadi tahunya sih tahunya itu terus warung makan Padang sederhana kan. Oh, warung makan Padang itu juga ngeracik sendiri tuh ya? Iya, enggak, ngeliat oh, aja gitu. Ngeliat. Tapi bumbu-bumbu udah dikasih tahu ya. Insyaallah gitu. Pengen gitu kalau punya rezeki pengen ini sendiri gitu. Pengen ke usaha sendiri ya, Bu ya. Memperbaiki nasib juga ya, supaya ke depannya bisa lebih baik ya, Bu ya. Mudah-mudahan aja. Biar anaknya juga bisa kuliah ya. Pasti Ibu juga dalam hati juga pengen ya anaknya. Pengen sih. Berhasil ya. Istilahnya lebih mengangkat derajat orang tua ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya. Nah, saya bantu promosi ini jualannya Ibu Inam. Kita udah ngobrol-ngobrol tadi, Ibu Inam ada punya nomor telepon nggak? Atau nanti kan siapa tahu nih ada teman-teman nih di rumah yang mau pesan kue buat acara apa selamatan atau apa pengajian ya kan, bisa kan? Ada nomor teleponnya nggak Bu? Ibu apa nomor teleponnya? Oke, teman-teman, aswer. Nah ini Ibu Inam jualan kue gorengan ya, pastel, risol, lontong, dan masih banyak lainnya nih. Yang mau pesen kue di Ibu Inam bisa nanti, bisa kontak ke nomor telepon Ibu Inam di nomor telepon. Berapa Bu nomor teleponnya? 0821 1208 2376. Ya coba diulangin lagi Bu. 0821 1208 2376. Ya nomor teleponnya Ibu Inam. Kalau yang mau pesan kue bisa lewat Ibu Inam nih. Ibu Inam juga bisa masak ya. Siapa tahu mau pesan nasi bungkus juga ya. Nasi bungkus, nasi botak nih bisa nih kontak ke Ibu Inam. Ibu Inam ini tinggalnya di daerah Kampung 200. Iya. Kampung 200 di depannya alun-alun iya, Bekasi ya Bu ya? Iya, di belakang Masjid Al-Barakah. Belakang Masjid Al-Barakah. Kan dekat rumah sakit apa ini? Dekat rumah sakit? RSUD. Rumah sakit RSUD. Nah, bisa nih teman-teman ya, kontak ke Ibu Inam. Jualannya kue-kue, bisa nasi Padang juga ya? Nasi Padang gitu, makanan-makanan hari-harian ya Bu ya? Pecel lele, ayam bakar. Udah banyak pengalaman nih Ibu yang masak ya. Oke, teman-teman. Ya. Makasih banyak Ibu. Ya, teman-teman bisa pesan nih ke Ibu Inam. Jualan kue sama nasi-nasi box ya. Buat menu buka puasa. Kalau kayak untuk SS gitu bisa bikin SS ya. Enggak enggak ya. Mungkin buat bukaan ya. Tadi kayak ada lontong, terus risol, pastel. Iya, biasanya emang apa kuenya ciri khas
buat buka ya. Iya, ada sambal kacangnya juga ya. Iya, sambal kacang ada. Ah iya, bisa tuh teman-teman ya buat menu takjil ya, siapa tahu buat pesan menu takjil ya kan. Iya. Kontak ke Ibu Inam. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Ini ada sedikit rezeki untuk Ibu sama ini buat buka puasa nanti ya Bu ya. Tolong diterima. Nah, ini ada untuk rezekinya Ibu. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Jualannya juga tambah laris, tambah berkah ya Bu ya. Dan apa yang Ibu harapkan tadi mudah-mudahan insya Allah siapa tahu terwujud ya Bu ya. Bisa lebih baik ke depannya. Amin. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke, Aswer, kita tadi udah bincang-bincang bareng Ibu Inam, penjual kue gorengan. Nah, kalian bisa tuh kontak ke nomor telepon Ibu Inam buat pesanan buat menu takjil. Oke, sekian Aswer. Jangan lupa saksikan terus channel Amanda Sagita W. Jangan lupa komen, like, tonton sampai habis, subscribe. Thank you.